Halo cuy, kali ini gue akan mencoba muncak ke Gunung Gede Pangrango via Gunung Putri. Dan ini merupakan pengalaman pertama gue naik gunung. Dan pada kesempatan kali ini gue gak sendirian, gue ditemani teman-teman gue dari Cisa. Ya, ada Eza, Ade, Ubed, Ifong, dan Pujangga. Kami berenam sepakat untuk bertemu dan berkumpul di alun-alun Cisaat Sukabumi. Karena gue belum sarapan, akhirnya gue nyari makan dulu sambil ya nunggu-nunggu mobil dateng buat nganterin kita ke Gunung Putri. Dan akhirnya setelah menunggu beberapa lama, mobil yang kita sewa itu datang dan kita langsung memasukkan barang-barang kita ke mobil tanpa berlama-lama karena hari sudah siang karena mobilnya telat. Akomodasi menuju base camp pendakian via jalur Gunung Putri cukup mudah. Pada dasarnya lokasinya berdekatan dengan jalur Cibodas. Kita bisa menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum. Lalu turun di pasar Cipanas, lalu dilanjutkan menuju Gunung Putri. Tapi kami memilih mobil sewaan biar lebih cepat dan praktis aja gitu. Soalnya udah siang dan kita udah kesiangan banget pokoknya. Sampai juga nih di tempat parkirnya Gunung Putri atau base camp Gunung Putri. Kabut ya. Sekarang kita berada di area parkir ya. Mungkin perjalanan lumayan jauh. Jauh ya, masih jauh ke atas. Lumayan anjang. Jadi kondisinya sekarang lagi turun kabut. Jadi ya mungkin harus lebih ekstra lagi ya. Ya ekstra lagi. Semangat Pak Bima. Oh ya, sebagai informasi, katanya sih jalur Putri ini merupakan jalur terpendek dibandingkan dengan jalur-jalur lain seperti Cibodas dan Selabintana. Karena ya jalurnya sekitar 7 km ya. Dan katanya cocok banget untuk pemula. Ini puncak. Dan akhirnya setelah berjalan sekitar 200 sampai 300 meter sampai juga di pos pemeriksaan Simaksi. Dan di sini kita diberi pengarahan dan dikumpulkan semua gitu kan. Pokoknya biasalah pemeriksaan Simaksi. Dan kita berencana untuk pulang lewat jalur Selabintana, dan bapak-bapak ini langsung menghimbau kalau emang cuaca tidak mendukung sebaiknya kita pulang lewat jalur Putri kembali gitu. Tapi kalau cuaca mendukung sih gak apa-apa, silahkan lanjutkan, karena jalur Selabintana itu sangat ya lumayan ekstrim lah. Cuacanya lagi nggak kondusif nih gitu loh. Ya memang sih orang sana emang strong lah kalau dibilang. Kita nggak tahu namanya apa, namanya lagi apa atau gimana gitu kan, kita nggak tahu. Siap, jaga kondisi aja lah. Pak, kalau memang nggak memungkinkan janganlah. Berarti lumayan kan. Itu aja. Lebih ekstrim. Siap. Ya. Oke, makasih Pak. Ya, sampahnya jangan lupa dibawa turun. Siap Pak. Makasih. Setelah persyaratan administrasi selesai, kami diizinkan untuk naik. Perjalanan dari pos pemeriksaan menuju pintu hutan cukup memakan waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit dengan melewati ladang milik warga. Konturnya masih nyaman, kanan kiri masih area kebun warga. Dan juga karena hari ini turun kabut, jadi Gunung Putri itu tidak kelihatan. Untuk jalannya sendiri masih nyaman lah ya, meskipun ya bikin ngos-ngosan juga sih. Ya maklum lah, gue itu orangnya jarang olahraga, dan bukan jarang lagi sih, mungkin jarang yang jarang banget gitu olahraga. Dan sebelum masuk hutan, kami melaksanakan ritual yang biasa dilakukan oleh pendaki lain, yaitu berdoa. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutkan perjalanan, kita berdoa dulu. Semoga diberi keselamatan, kelancaran, dan kekompakan. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Setelah selesai berdoa, pendakian pun dilanjutkan dan jalur sudah mulai menanjak. Memang jalur Putri terkenal dengan terjalnya medan, tetapi lebih cepat dan langsung bertemu dengan Surya Kencana nantinya. Sebagai info yang saya tahu, pendakian Gunung Gede Pangrango via jalur Gunung Putri ini adalah pendakian dengan ya jalur yang sangat berat. Hampir di setiap trek adalah jalur menanjak dan sedikit sekali jalan datar. Gunung Gede Pangrango memiliki 3 jalur pendakian resmi, yaitu jalur Cibodas, jalur Gunung Putri, dan jalur Selabintana. Jalur Cibodas adalah pilihan favorit pertama karena jalur ini terdapat banyak spot wisata alam yang sangat bagus dan sumber air yang berlimpah. Sedangkan jalur Putri adalah jalur yang berat, namun kita akan bertemu dengan salah satu pos yang paling bagus dari semua pendakian, yaitu alun-alun Surya Kencana. Setelah memakan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan dari base camp, kami sampai juga nih di pos pertama, yaitu Legok Lenca. Kami langsung istirahat dan membuka perbekalan kami. Ya, di pos 1 ini kita memutuskan untuk makan karena sudah masuk jam makan siang nih. Kita udah lapar banget dari tadi. Sambil makan, Eza bercerita kalau katanya ada anak kecil yang suka mondar-mandir di alun-alun Surya Kencana. Dia anak kecil itu datang pada waktu subuh dan menjelang maghrib gitu. Dari mana itu? Di handap mang. Oh, Sunda. Ulin macam. Segede kumaha? Sekitaran umur 7 tahunan lah. 7 tahun? Berarti jadi makan sehari-hari ya. Di luhur? Lanjut. Ngapoe? Ayo gitu. Setengah 5 subuh. Heeh. Wah. Ya emang Eza ini sih katanya sering sekali naik Gunung Gede, jadi kayak udah tahu situasi, kondisi dan medan di Gunung Gede gitu. Dan dari kami berenam itu hanya saya dan Pujangga aja yang belum pernah naik Gunung Gede atau naik gunung gitu. Sedangkan mereka itu udah pernah naik gunung. Jadi mereka lebih berpengalaman lah istilahnya. Setelah istirahat, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2, yaitu Buntut Lutung. Katanya sih dari pos 1 ke pos 2 itu memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Tapi ya kita lihat aja deh ya. Dan akhirnya setelah sekitar 1,5 jam sampai juga di pos 2. Tapi kita tidak diistirahat di pos ini karena penuh banget. Lagian kita juga udah istirahat lumayan banyak juga sih di jalan-jalan. Oh iya, gue belum bilang kalau gue tuh awalnya merasa aneh, kok banyak banget nih yang muncak. Apa emang setiap hari kayak gini? Atau emang sekarang hari kejepit karena udah libur pemilu? Mungkin emang lagi musimnya kali ya. Pokoknya di setiap pos itu penuh banget, gak kebagian nih buat ngadem. Jadi lebih enakan istirahat di jalan dan setiap pos kita lewatin terus. Kami bergegas langsung memakai pakaian luar angkasa kami supaya tidak kebasahan. Hujan pun cukup menguras tenaga kami, dan mungkin para pendaki lain juga merasakan hal yang sama. Langkah pun terasa lebih berat, walaupun ada plusnya yaitu kita tidak merasa cepat haus. Ya kita tahu sendiri kalau di jalur Gunung Putri ini tidak ada mata air, jadi kalau kehabisan air minum susah juga. Sebenarnya sih ada juga warung-warung setiap pos yang menjual minuman, cuman harganya 2 kali lipat. Nah, kita udah sampai nih di pos 3. Dan seperti yang kalian lihat, ini penuh banget di pos 3 ya. Dan kita memutuskan untuk istirahat sebentar, langsung lanjut lagi ke pos 4. Jelang sore hari. Hey guys, kan? Jangan lupa subrek ya guys. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan ke pos 4, yaitu pos Maleber. Nah, dari jalur pos 3 ke pos 4 ini jalurnya semakin menanjak dan menanjak. Kita seperti tidak dikasih ampun, karena memang jalurnya menanjak terus. Dan katanya juga dari pos 3 ke pos 4 itu menghabiskan sekitar waktu 1,5 jam juga ya, tapi gak tahu nih karena hujan. Tapi ternyata dikarenakan hujan dan membudaknya pendaki membuat jalan menjadi tersendat-sendat alias selalu macet. Di jalur ini kita sebenarnya banyak istirahat, walaupun hujan kami tetap istirahat tanpa pelindung hujan. Ya seperti dibilang tadi, kalau istirahat di pos-pos terlalu banyak gitu, terlalu membludak, kita nggak ke bagian tempat. Setelah perjalanan yang panjang, asli panjang banget, sampai gue kecapean buat ngambil video, akhirnya kita sampai di pos 4 Simpang Maleber. Dan seperti di pos-pos sebelumnya, di pos ini juga kita nggak beristirahat, kita langsung sikat aja langsung ke pos terakhir, pos 5. Dan di tengah perjalanan pos 4 ke pos 5, hujan semakin besar. Sumpah, itu sempat membuat gue putus asa dan menyerah. Gue udah gak kepikiran lagi buat ambil video, pokoknya jalan terus. Sampai akhirnya kita sampai di jalan batu yang datar. Dan itu menandakan kalau pos 5 atau alun-alun Surya Kencana sudah dekat. Semangat gue kembali mencuat dan langkah gue menjadi agak semakin lebih cepat, karena gue ingin cepat-cepat melihat alun-alun Surya Kencana dan cepat sampai. Sorry kalau video dari pos 4 dan ke pos 5 itu sedikit, soalnya gue udah capek. Dan akhirnya kita sampai di alun-alun Surya Kencana. Maafud, emang mau Ubed? Oh, ini mau Ubed tak? Ex subrek. Weh, ini. Jadi kalau kita kalkulasikan waktu perjalanan mendaki dari base camp ke alun-alun Surya Kencana atau pos 5 itu sekitar 6 sampai 7 jam.